Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rifki Ijulhak. Di video kali ini saya ingin meng-share tutorial cara install Room Cold OS di Redmi Note 7, khususnya buat codename Lavender. Jadi di room ini, di Room Cold OS ini sudah room official, yang artinya sudah mendapatkan pembaruan resmi dari pihak developernya, entah itu dari setiap minggunya atau setiap bulannya. Dan room ini sudah dibekali Android 10, dan untuk capsnya masih belum ada, jadi harus download terpisah. Nah, di sini saya menggunakan 10gaps. Jadi di 10gaps ini aplikasinya yang penting-penting saja. Dan yang ketiga adalah Magic Manager untuk kita root handphonenya. Dan bahannya jika sudah semua, silakan masuk ke TWRP handphonenya. Oke, jika sudah masuk ke TWRP, nah di sini saya akan masukkan pinnya. Dan oke, di sini kita pilih opsi wipe, lalu centangkan semua kecuali internal karena bahan roomnya ada di internal. Jika sudah, silakan install firmware. Nah, saya lupa tadi, lupa untuk menyebutkannya. Dan pertama itu adalah kita install firmware-nya dulu, firmware Android 10. Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi. Dan lalu kita install roomnya. Dan jika sudah, silakan install 10gaps-nya. You set my soul fire, you take me higher when I die.
touch your body. You keep me flying. You set my soul fire. You take me high. Jika sudah, jangan reboot ke sistem dulu. Kita format data terlebih dahulu supaya tidak boot loop atau nge-stuck di boot logo. Jika sudah, terakhir kita install Magisk Manager. Ini terserah mau di root atau enggak. Kalau misalkan enggak, silakan reboot ke sistem. Nah, untuk quick shortcutnya di sini lumayan komplit. Dan kita masuk ke setelan. Dan di sini ada Xiaomi partnya. Dan di room ini juga ada customisasi. Dan customisasinya di sini lumayan komplit. Dan di room ini juga banyak animasi, kayak animasi, nah seperti ini. Contohnya seperti ini. Dan di sini sudah tersedia menggunakan kernel Stormbreaker. Dan mungkin segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kendala silakan komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.